tikus dan serangga setelah makan obat ini terperangkap di sini, dia akan lemas guys, dan mungkin bisa juga mati. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan pagi hari ini saya mulai beraktivitas ya guys. Pagi ini saya akan mengecek hama-hama yang berada di bangunan rumah ataupun bangunan kantor. Ya guys, di sini tuh banyak dijumpai kecoa-kecoa dan tikus-tikusnya guys. Dan di sini saya sebagai ahli hama, saya akan membasmi semuanya. Nah, gimana caranya? Saksikan terus ya guys, jangan kemana-mana. Oke. Kemarin saya ada taruh jebakan ya guys, ada 3 tempat. Sekarang kita coba cek apakah ada hama yang makan ini obat atau tidak ya guys. Oke guys, di sini saya sudah di tempat jebakan tikus ya guys. Di sini cuma ada kesan semut-semut aja guys yang makan ya. Di tempat yang lain juga serupa, tidak ada tikus, namun ada lipas atau kecoa ya guys. Dia ada makan obat ini. Kalau ada yang makan, dia akan lemas dan terjebak di sini ya guys. Banyak tempat semuanya tidak ada tikus yang kita temui, namun hanya ada sedikit dimakan oleh kecoa ya guys. Kita selalunya buat checking ini dalam 2 bulan sekali ya guys, karena di dalam office jarang ditemui hama-hama seperti tikus ya guys. Oke, pengecekan saya hari ini sudah selesai dan kita akan buat cek di tempat lain ya guys. Sampai di sini dulu edisi cek hama di dalam office. Kita ketemu di 2 bulan lagi. Semoga tempatnya selalu bersih ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.